Rumah bunga rumput, bunga rumput awan kata. Ini semua itu kayaknya masih bagus loh nak. Cuman memang cuma kecil-kecil, ada yang kecil-kecil. Tapi kan kecil-kecil ini bisa dipakai nih. Rambut dia ini yang tadi kecil, dari bubuk gunting jadi kayak gini. Ini tadi bubuk gunting jadi kayak gini. Ini tadi menjadi ini. Nggak harus yang besar dan nggak harus yang utuh. Nah, ini semua bisa digunting kok selama masih ada kayaknya kan. Ibu bilang guntingnya. Begini, hari ini anak-anak belajar apa? Hari ini anak-anak belajar di sentra bahan alam. Hari ini anak-anak diajak untuk belajar menggunting kain dan membuat kolase kain. Ini nanti akan menggunting kain-kain ini sesuai bentuk yang mereka inginkan. Dan nanti anak-anak akan menempelnya di kertas seperti ini. Nanti akan dibuat bentuk yang sesuai dengan keinginan anak-anak sendiri. Ini hanya contoh. Di sini guru memberikan contoh kolase kain dengan bentuk rumah dan halamannya. Ada awannya, ada mataharinya, ada rumah, ada bunga dan rumputnya seperti itu. Jadi, tapi anak-anak nanti dibebaskan, terserah anak-anak mau bikin bentuk apa saja.